entahlah apa yang aku lakukan sehingga Allah memberkati aku. Dan di sini terlihat ya kebahagiaan Ridho memiliki seorang istri seperti Salwa. Dengan seorang istri seperti kamu. Dan tentu saja kita senang banget ya ngelihat Ridho yang semakin bucin sama Salwa. Ada yang terbakar api cemburu. Kemudian di sini terlihat Fatan yang mengetahui kalau Fahri sedang memperhatikan Ridho dan juga Salwa. Dia akan memberikan fakta sebenarnya. Sementara itu di sini terlihat ya seorang laki-laki tua yang sepertinya ini adalah bapaknya Fatan dan juga Tania. Bahwa kamu itu bukan anaknya papa. Tania, aku bukan boneka keluarga kamu. Kemudian di sini terlihat ya Fahri dan juga Tania yang lagi-lagi ribut. Fahri mengatakan dia bukanlah boneka keluargamu. Aku ini manusia, Tania, dan aku bisa menceraikan kamu. Bahkan Fahri pun mengatakan kalau dia bisa menceraikan Tania. Kemudian di sini terlihat ya nampaknya terjadi keributan antara Fatan dan juga Fahri. Jangan pernah tampakkan muka kamu di hadapan saya. Dan sepertinya seru banget ya nampaknya kebencian Fatan kepada Fahri semakin menjadi-jadi. Nah tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan Satu Cinta Dua Hati. Dan sepertinya semakin seru ya dimana kita melihat Fahri semakin cemburu melihat kedekatan Ridho dan juga Salwa. Sementara itu hubungan Fahri dan juga Tania semakin hari semakin kacau. Bahkan di sini Fahri mengatakan bahwa dia bisa saja menceraikan Tania. Simak kelanjutan Satu Cinta Dua Hati hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.